Supir pengangkut hewan ternak ini mengamuk dan melawan polisi saat mau ditilang karena si supir tak punya SIM. Baru-baru ini viral video yang diunggah akun Sofian Jepbert 3. Terlihat di dalam video tampak seorang supir pengangkut hewan ternak sedang adu cekcok dengan seorang anggota polisi. Yang dimana si supir itu tampak tak terima diberhentikan sama polisi tersebut yang diduga lokasi itu berada di jalan Kota Bondowoso. Kesalahannya di mana? Kamu udah punya SIM. Nah, iya, yang lain tidak diberhentikan. Ini bukan waktunya operasi. Saya sambil operasi pun enggak. Banyak orang di depan. Oh, iya, sambil banyak orang juga berdua. Angkot pikir apa orang? Tuhan dah ini. Lucu banget. Tak hanya itu saja, meskipun ia memang sudah bersalah karena tak mempunyai SIM, tapi si supir itu malah nantangin polisi tersebut untuk menilangnya, sembari terus marah-marah kepada polisi tersebut. Nilang, surat tilangnya ada enggak? Ada, tak tilang, ayo. Demi jina, mana-mana nyepot. Tidak, operasi. Ya, memang, tidak apa-apa. Loh. Malu cu, berisir. Detilah, menjadi. Ya. Menjemun, Pak. Hah? Udah. Polisi Bondowoso. Betty namanya. Namun, saat polisi itu mau menilang supir tersebut, si supir itu malah mengamuk dan merampas surat tilang yang dibawa anggota polisi tersebut. Nogon. Ayo. Ayo. Pada iron. Lucu polisi ini. Dipaksa. Masih dipaksa. Iya, itu dulu aja. Itu saja. Itu saja. Salah.